啊？没有。山魈，我们换头。因为我帅，所以他们都想迫害我。那个时候我还能看到你吗？ Hello good people, gimana kabarnya kumaha damang? Semoga pada sehat badan maupun dompetnya. Di video kita kali ini akan merekap alur cerita Donghua Meteor Magic Sword yang bercerita tentang seorang pria terlahir sebagai manusia setengah iblis. Diduga sang ayah yakni manusia biasa dan ibunya dari ras iblis. Jadi di dalam tubuhnya memiliki kekuatan iblis yang terpendam. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja merekap alur ceritanya. Oke, jadi gue juga mau ngasih sedikit info, yang mau nonton dari part pertamanya langsung aja linknya ada di deskripsi video ini, playlist full. Terima kasih. Melanjutkan episode sebelumnya, Bugui terlihat kurang senang karena harus berpisah dengan Humei, tapi dia gak mau mengakuinya. Hah? Mel. Senior Meng berucap menurut pengalamannya, sepertinya Humei mengetahui seluruh wilayah alam iblis, dan sepertinya dia bukan wanita biasa. Tapi Bugui berusaha menutupi identitas Humei, yakni iblis ruba. Setelah itu tiba-tiba muncul monyet gunung menyerang Bugui dan yang lainnya.山魈，在千妖山也有山魈吗？ Monyet gunung pada awalnya emang binatang yang kurang baik. Setelah lama ternodai di alam iblis, sepertinya mereka udah sepenuhnya menjadi iblis. Semua monyet gunung dikalahkan oleh senior Meng dan Nan Gongsu. Tersisa Bugui seorang diri. Entah kenapa kalau lawannya biasa aja, Lord Bugui gak mengeluarkan seluruh kekuatan aslinya. Kita ganti. Karena melalui jalan darat terlalu beresiko tinggi, mereka memutuskan untuk terbang, dan ketika tiba di pintu masuk Goa Seribu Iblis, tiba-tiba... Hah? Nali jisai wanmo dong dong rukau. Yes, dia! Bugui kembali diperlihatkan ilusinya, yakni ketika ngebucin bersama Chaer di desa nelayan, episode sebelumnya. Hoba. Di dalam Goa Seribu Iblis, Nan Gongsu gak melihat senior Meng berada di sana. Hanya Bugui yang nampaknya masih gak sadarkan diri. Tetapi tanpa alasan yang jelas, Nan Gongsu membuat pingsan Bugui semakin lama. Kesadaran Bugui berada di kamar Suya, yakni alam bawah sadarnya sendiri. Tapi ternyata Suya terlihat gak sadarkan diri juga, karena kekuatannya terkuras habis oleh Lord Bugui. Suya, 还不是差点就被你榨干了。Ini semua terjadi ketika Bugui bertarung melawan Raja Iblis Kelelawar. Dia merilis teknik roh api leluhur menggunakan kekuatan milik Suya. Tapi yang Bugui heran mengapa orang-orang dari Istana Nether memanggilnya dengan Tuan Muda. 突然不见了，那个幽冥宫的人喊我领主是怎么回事啊？
那要从很久很久以前说起。Di sisi lain, Senior Meng masih berada di Goa 10.000 Iblis kembali bertarung melawan monster belalang Semba. Tolong. Karena ternyata yang diincar Istana Nether adalah jiwa Bloodfang atau Suya. Itu sebabnya selama Bugui ditangkap, Suya menghilang dan memilih untuk tidur di kamarnya. 那个时候我还能看到你吗？能啊。所以说你是故意不理我的。Jika Suya ditemukan ketika Bugui ditangkap, dia pasti gak akan bisa meloloskan diri dari Istana Nether. Bugui berucap ketika mereka semua memanggilnya Tuan Muda. Dia merasakan hawa dingin di punggungnya. 本来血牙精魂不是我这样的。Suya menceritakan ibunya Bugui yakni wanita suci dari Istana Nether. Dia memasukkan Suya ke dalam tubuh Bugui seperti parasit.Bugui bisa mengobrol dengan Suya seperti ini berkat ibunya Lord Bugui. Sebelum tewas dibunuh, ibunya Bugui memasukkan jiwa Bloodfang yang selama ini berada di dalam tubuhnya ke dalam tubuh bayi Bugui. Pada awalnya Suya hanya berupa roh yang gak memiliki kesadaran, tetapi ketika ibunya Bugui memasukkan Suya ke dalam tubuhnya,Jiwa Bloodfang memiliki kesadarannya sendiri. Suya gak menyangka Bugui mau mengorbankan hidupnya demi Chai'er. Bugui berucap ini semua untuk membalas budi. Bugui juga gak bisa membiarkan Chai'er mati karena selama ini telah membantunya. Suya heran mengapa Bugui masih berada di kamarnya. Bugui menyangka kalau dia sengaja ditarik oleh Suya. Namun ternyata Suya gak melakukan hal tersebut. Karena merasa ada masalah, Suya membangunkan Bugui kembali ke dunia nyata. Setelah bangun ke dunia nyata, Bugui merasakan bau yang gak sedap di sekitarnya, yang ternyata itu adalah aroma dari tanaman iblis. Dengan teknik roh api miliknya, Bugui membakar semua tanaman iblis tapi mengundang monster belalang Semba. Setelah lelah bertarung, nampaknya Senior Meng pingsan dan masuk ke alam bawah sadarnya. Di sana ada Sehun menggunakan sihir pesona untuk terus memikat Senior Meng dan menjadikannya boneka seutuhnya. Ini tempat di mana? Silakan menikmati. Kembali ke Lord Bugui yang sedang bertarung melawan belalang sembah raksasa, dia merilis dua teknik roh pedang sekaligus dalam satu pedangnya, yakni api dan guntur. Setelah memfokuskan seluruh kekuatan di pedangnya, Bugui akhirnya bisa mengalahkan belalang sembah raksasa. Tiba-tiba tanpa disadari Bugui melihat sosok Chai'er di depannya. Ternyata dia berada di dunia ilusi, namun beruntung ada Nan Gongsu menyadarkannya. Ternyata mereka sedang berada di alam ilusi yang bisa membuat siapapun berhalusinasi. Ada tiga tempat terlalang di Goa 10.000 Iblis, yakni dunia ilusi, Goa Binatang Kuno, dan Altar 10.000 Iblis. 万魔幻境，古兽魔窟。这万魔幻境是一片虚幻的境地。Bugui heran mengapa Nan Gongsu bisa begitu akrab dengan tempat ini, padahal belum pernah pergi ke alam iblis sebelumnya.
Sepertinya Bu Gui dan Su Ye sedikit meragukan Nan Gongsu. Tetapi kalau dilihat dari warna rambut dan tanda di dahinya, Nan Gongsu adalah wanita yang memiliki hubungan dengan Sang Raja Iblis. Gak ada satu orang pun yang gak terpengaruh di alam ilusi selain Su Ye. Dia heran mengapa Nan Gongsu gak terpengaruh suasana dari alam ilusi. Setelah itu Nan Gongsu menunjukkan pintu masuk menuju goa binatang kuno. Ada 4 kejahatan di zaman kuno. Mereka semua diasingkan di sini sejak periode prasejarah dan menjadi 4 binatang iblis agung. Lalu Bu Gui memakan buah apel di alam ilusi yang bisa memulihkan kekuatan fisiknya. Nan Gongsu berucap tanaman merambat ini seperti jaring laba-laba bagi para monster. Mereka akan bangun jika ada sesuatu yang bergerak dan tiba-tiba. Mereka berdua memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya. Karena di alam iblis ada begitu banyak goa, Bu Gui memutuskan menandai perjalanannya untuk senior Meng. Setelah memasuki goa binatang kuno, tiba-tiba ada getaran terjadi dan kemunculan seekor binatang kuno di sekitar Lord Bu Gui. Oke, jadi segini dulu aja untuk pembahasan video kita kali ini. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Bye-bye.